Oke, halo, boleh dengar tak? Boleh. Boleh. Oke, hai, guys. Boleh, boleh. Boleh dengar, boleh boleh Boleh. boleh nampak tak? Boleh. Boleh, okay, nampak. Jom. Nampak, nampak, boleh. Nampak. Nampak, nampak. Lagi nampak tak? Lagi terang tak? Boleh nampak, boleh nampak. Nampak. Jelas, jelas, jelas. Macam ni. Zing sendiri. Jadi nanti kawan saya, Safia, dia akan present dan korang akan, korang kena tinggi punya slide. Sebab korang tengok komputer dan saya akan tengok dari komputer dari laptop. Boleh? Boleh. Boleh, boleh. 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 Sekejap. Baik. Ini lagi putih. Oh. Itu still jalan melekat. Jadi saya dah pergi tu. Orang mana nampak Sofia tu, saya tak nampak Sofia. Tak nampak presentation tu. Tapi korang nampak kan? Nampak lah tu. Aisyah tu pasti nak tak? Nampak weh? Jadi tu korang nampak slide? Slide yang Tia share? Nampak, nampak. Nampak, nampak. Nampak. Okey, tak kita start. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nama saya Nazima. Hari ini saya akan akan ajar sikit tajuk bab 2 dekatan 5 iaitu nasionalisme di Malaysia sehingga Perang Dunia Kedua. Okey. Saya mula kata ini, saya nak cerita sikit. Ini memang banyak fakta. Tapi kat sini saya akan highlight. Macam kat situ korang boleh nampak kan highlight points perjuangan pemimpin tempatan menentang British dengan gerakan nasionalisme sehingga Perang Dunia Kedua. Okey, untuk data itu ni kita fokus dua topik tu je. Korang boleh dengar kan? Boleh, boleh, boleh. Okay, kita fokus dua topik tu. Satu pemimpin. Boleh, 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 boleh. Okay, terima kasih. Satu pemimpin tempatan dan yang kedua gerakan nasionalisme. Okey, macam saya dah tanya cikgu-cikgu kan. Untuk pemimpin tempatan tahun ni, SPM diorang target keluar untuk Janggut, Datuk Haji Abdul Rahman Limbung dengan lagi satu Sabah Sarawak. So kita fokus dua tu dulu. Okey. Slide kedua pasal sebab-sebab penentangan. First, kita cakap pasal dasar penaklukan British. Yang tu yang kedua, sistem pentadbiran barat. Pastu eksploitasi terhadap ekonomi tempatan, campur tangan dalam adat resam, pembesar tempatan kenangan kuasa dan pengaruh. Okey, dasar penaklukan British ni, saya tengok buku Gila. So ni basicnya pasal British bila dah masuk tanah Melayu, diorang ni, dasar ni sebenarnya untuk mengukuhkan lagi diorang punya politik. Dengan kawasan jajahan lah. Sebab kan dah masuk, jadi diorang nak kukuhkan lagi politik. Sistem pentadbiran barat, contohnya macam bila British dah masuk tanah Melayu, dia kenalkan sistem cukai, undang-undang barat, lepas tu peraturan tanah. Contohnya macam peraturan tanah tu macam nanti kita akan belajar dalam peristiwa Haji Abdul Rahman Limbung. Korang ingat tak yang dia buka tanah secara besar-besaran tanpa kebenaran British tu? Ingat. Yeah. Ini masuk dalam peraturan tanah. Macam sistem cukai kita akan tahu dalam kisah sistem cukai dekat dalam Datuk Bahaman. Datuk Pesino. Mesti. Ya? Ada soalan ke? Ada soalan ke? Tak ada, Ima. Tak ada, tak ada. Tadi macam ada soalan. Siapa ada soalan? Hello, Ima. Dia tertekan tu, Ima.
Ima, yeah. Hai. Yelah. Okay, sebelum tu kan saya nak cakap sebab kita dah start kelas lambat. Jadi boleh ke kalau nak extend? No problem lah. Terus-terus. Boleh je. Boleh je. Okay. Boleh. Okay, terima kasih kerana respon. Yang ketiga kita cakap pasal eksploitasi terhadap ekonomi tempatan. Okay, bila British dah masuk, bila British dah masuk tanah Melayu, ekonomi tempatan kita secara tak langsung sebenarnya macam British dah ambil tau. Dari segi biji timah, kekayaan kita semua diorang dah ambil. Diorang dah rembat semua dah ambil tau. So kita ni tinggal miskin, kita tak ada apa-apa sebab semuanya diorang ambil. Cukai pun sini diorang ambil tau. Hasil cukai, kekayaan daripada biji timah pun semua diorang ambil. Jadi kita tak ada jadi apa-apa. Lepas itu, sebab-sebab penentangan, orang-orang Melayu semua bangkit nak menentang British bila kita dah sedar yang semua tu sebenarnya hak milik kita. Okey. Yang kedua, campur tangan dalam adat urusan tempatan. Campur tangan dalam adat urusan tempatan ni. Hello? Ya, ada soalan tu? Okey. Kenapa? Ras? Ras ada soalan ke? Ya. Okey. Saya nak tanya. Kalau bab eksploitasi terhadap ekonomi tempatan ni, zaman British dulu masa jajah tanah Melayu, dia telah mengasingkan tiga kaum iaitu Melayu, India dan Cina. Lepas tu apakah sebab mereka mengasingkan tiga kaum? Kamu dalam selimut ini, saya tak dengar sangat kamu cakap apa. Okey, kan cikgu kata eksploitasi terhadap ekonomi tempatan kan. Ya, kalau ekonomi tempatan tu British telah membawa masuk buruh-buruh iaitu India dan China kan. Lepas tu India dan China ni diasingkan iaitu China di kawasan bandar iaitu di kawasan perhubungan, India di kawasan estet, Melayu di kawasan hutan. Okey, membuat betul. Masa eksploitasi tempatan, sebenarnya British jenak supaya kita lebih macam dia nak merancakkan lagi ekonomi. Jadi bila dia nampak Melayu je, Melayu lebih dia Melayu kurang pandai macam dalam bidang lombong biji timah tau, pengurusan lombong biji timah. Jadi British ambil bawa masuk orang Cina dan orang India dan dia orang dah bahagikan. Cina kat sini, itu kat sini, itu kat sini. So kita dah macam pecah belah, dah tak sama. So lagi satu jadi masyarakat majmuk. Bila dia macam tu, kita jadi macam traditional, kita kata kat situ je, dah tak berkembang. Orang Cina buat untuk lombong biji timah. Kalau India, dekat estet. Kalau Melayu, dekat dekat kampung. Kita buat pertanian. Itu je. Tapi hasil semua tu, British yang ambil. Kita dah keluarkan semua tu kan, kita yang usahakan semua tu. Tapi bila dah dapat hasil tu, British yang ambil. Macam tu. Okay. Kan? Kita huraikan balik campur tangan dalam adat resam. Pukul 10 saya nak tidur. Okay, good night. Campur tangan dalam adat resam tempatan ni kita akan cerita lebih lanjut dalam dalam dekat Perak. Dato' Abdul Rahman pula. Dekat Perak siapa? JWWB. Marjilela. Dato' Mahjir Lela. Dosaid bukan. Dosaid ke Laning? Dosaid Laning, Negeri Sembilan. Pandai korang. Nanti saya tanya semua. Siapa yang jawab ni? Nanti semua saya tanya. Okay. Okay, yang kedua, pembesar tempatan kehilangan kuasa dan pengaruh. Biasalah, kalau British dah masuk, ada resident, ada governor apa semua, memang apa orang akan lebih kepada resident sebab yelah, dah ada resident. Bila dah ada resident, automatik macam British resident akan ambil alih banyak pentadbiran. Jadi bila diorang nak ambil pentadbiran, cukai kan diorang pegang. Lepas tu ekonomi pun diorang yang pegang. Jadi pembesar tempatan ni, okey cuba korang bayangkan. Pembesar tempatan ni bukan orang biasa-biasa tau. Kalau sekarang ni kita dipanggil ekonomi. Kita dipanggil menteri. Bila dah masuk pembesar tempatan,
bila dah masuk apa tu resident itulah ini kan, kita dah tak ada kuasa, diorang dah tak ada kuasa. Kalau korang bayangkan korang dulu menteri, pasti semua orang dengan cakap korang, semua orang, korang ni orang yang sangat berpengaruh. Tapi bila adanya orang lain menggantikan tempat korang tu, korang macam rasa tercabar tau, rasa macam marah lah. Dah lah, diorang tu orang luar. Masuk sini, lepas tu diorang memerintah sesuka hati. Itu menimbulkan kemarahan terhadap pengurusan tempatan waktu tu. Okay. Itu contoh dia macam pelopinan. Contoh macam pemerintah tempatan tu, contoh pelopinan je tu kan. Saya ada orang tanya soalan. Cikgu boleh buat pelopinan. Cikgu boleh tak share teknik jawab? Jangan panggil saya cikgu. Bahagian K2. Apa tu? K2 bahagian AC. K2 bahagian AC. Okey kan? Macam saya nak cerita ya. Ada orang tanya soalan ni kan? Okay, saya jawab dululah soalan dia. Untuk K2, kertas 2, korang jangan fikir benda tu susah tau. Korang baca buku teks ni, taklah buku teks. Buku teks pun. Tapi kalau ada buku rujukan tu, bacalah. Tapi saya lebih sarankan buku teks lah. Kalau buku rujukan, tinggal satu ni je. Boleh belilah. Tapi ni dah habis buku ni. Korang nak baca buku, kertas 2 ni, dia tak susah pun sebenarnya. Korang kena baca je semua maklumat ni, sumbat dalam kepala. Nanti bila dah exam, muntahkan semua. Keluarkan semua. Baca je apa semua. Masa baca buku teks tu, highlight, gunalah cara study tu. Cara study yang sesuai dengan korang. Highlight ke apa ke, catat nota tu ke, ni apa ke, semua hard work kan. And then bila dah keluar tu, bila dah sampai waktu apa, kertas jurus sejarah, serius korang boleh jawab. Lepas tu sebelum jawab kertas jurus, korang jangan baca semua. Cuma baca yang target yang macam korang tak faham tu lah. Lepas tu baca je lah yang macam cikgu kata, tajuk ni keluar ke tu, macam expected topic. Itu je. Bagi isi uraian contoh. Jawab secara analytical. Alah ikut je. Kalau macam cikgu saya ajar kan, kalau soalan 6 markah, korang jangan keluarkan terus fakta. Jangan keluarkan terus fakta, 6 fakta tau. Kat situ akan mengambil masa. Cikgu saya cakap kan, kalau contohnya 6 markah, korang senaraikan 6 markah, kadang-kadang pemeriksa akan bagi 2 markah je. Sebab kat situ tak menunjukkan kematangan. Korang masukkan satu point, uraikan, urai. Bagi contoh. Dah bagi contoh, baru yang kedua. Dan cara uraikan tu, gunalah ayat-ayat gramatis. Macam perkara ini, perkara ini menjadikan eksploitasi ekonomi. Apa yang saya nak cakap? Tapi gunalah ayat-ayat yang gramatis. Guling fakta boleh. Tapi kena pandailah. Nak baca buku mah boleh. Tapi ini kita bila nak jawab kertas dulu tu, mestilah cikgu korang ada bagi kan tajuk apa yang keluar. Inilah. Mestilah ada kan. Jadi, ada. Kita cakap tak ada. Cikgu tak kejam eh. Cikgu akan bagi. Jadi kita tak lah kat situ. Kalau tak tahu pun, tengoklah pasir-pasir tu. Mesti ada benda. Senang. Asal macam buku je. Korang nak dapat point, goreng lah macam mana pun asal dapat. Asal goreng lah point tu, asalkan masuk akal. Sebab sejarah ni tentang logik je. Apa yang korang rasa logik, itu je lah. Okay, kita next slide eh. Toko di Negeri Sembilan. Korang boleh nampak ke? Toko di Negeri boleh, Sembilan? Boleh. Tengah yang tuan hantar. Okay, yang tuan hantar. Okay, cerita dia macam ni tau. Share sikit tajuk kod SPM, nanti saya share. Last ending saya akan share. Siapa yang nak tidur, tak dapat lah. Saya akan share tajuk-tajuk kod SPM kan. Siapa yang tidur dulu, memang tak dapat lah. Okay, so kita beritahu pasal jurus Said eh. Jurus Said ni, kalau korang nak faham betul-betul, pasal dua side ni, kayaknya dua side dengan Tuan Amta ni kita dah expose pasal diorang masa form 2. Kalau korang ingat lah, dua side dengan yang Tuan Amta. Dua side ni cerita dia macam ni. Negeri Sembilan? Siapa orang Negeri Sembilan?
siapa orang Negeri Sembilan tengoklah dulu ya kat sini, sebab naik Negeri Sembilan akan sekali je bendera dia saya tunjuk. Okey, pasal Dul Said ni, cerita dia macam ni. Waktu dulu, tanah Melayu di bawah Belanda kan? Di bawah Portugis. Bila Portugis jatuh, kejatuhan Portugis, Belanda naik. Bila Belanda naik, masa tu Belanda, Melaka di bawah Belanda. Bila Melaka di bawah Belanda, Melaka kena bayar ufti setiap bulan 1/10 ufti daripada diorang punya daerah tu, kena bayar semua dekat Belanda. Macam tu. Tapi sebelum Belanda, tapi bila akhirnya Belanda keluar daripada Melaka, dia isytihar yang Nanning ni, masa tu Nanning di bawah Melaka. Tapi dia tak isytihar yang Nanning ni daerah yang merdeka. Nanning. Bukan Nani ya, Nanning. Nanning ni daerah yang merdeka. Dan sebelum tu, Belanda ada buat perjanjian dengan British. Sebelum Belanda keluar dari tanah Melayu, sebenarnya Belanda ada buat perjanjian dengan British. Perjanjian ni macam ni. Belanda akan serahkan ada satu daerah ni dekat Sumatera kepada British. British akan serahkan satu daerah ni. Tak ingat lah nama dia apa. Perjanjian ni. Apa? Haji nak jawab apa? Tak ada apa. Terus. Apa yang tadi nak cakap? Dah lupa dah. Okey. Bila Belanda. Ya betul. Ada dekat syllabus form tu. Pandai. Mana? Bila Dani ya? Yang mana ada Said ni? Ada Said. Kita cerita sejarah dia dulu. Sejarah. Tapi kan, Nanning tu kalau sekarang negeri mana? Negeri Sembilan. Sekarang dia tinggal di Alustar. Ya, Iman, saya tak mengarah. Saya menasihati. Mana tadi kita nak cerita dulu kan? Kita tak faham kan. Dalam buku kita tak komplit. Kenapa Dul Said ni sebenarnya nak marah sangat? Kenapa dia marah sangat? Yalah, kita faham kenapa dia marah sebab dia kena bayar ufti. Tapi dia sejarah ni. Sebelum Belanda serahkan Nanning ni, Melaka ni kepada British, diorang ada buat perjanjian tau. British serahkan satu daerah dari Sumatera ni kepada Belanda serahkan satu daerah ni kepada British. Tapi dengan syarat British serahkan Nanning macam tu lah dekat Belanda. Walaupun, ya Allah, balik. Macam mana? Saya ulang lagi sekali . Perjanjian tu, sebelum Belanda keluar daripada British, Belanda kena serahkan satu daerah daripada Sumatera ni kepada, ya Allah, terbalik. British kena serahkan daerah daripada Sumatera kepada Belanda. In order Belanda bagi daerah Nanning ni kepada British. Macam tu. Okay. Apa? Perjanjian tu orang nanti carilah perjanjian dekat Nanning tentang Dul Said. Okay, dan Dul Said masih berpegang pada kata-kata Belanda. Kan Belanda kata yang Nanning ni dah merdeka. Dul Said pegang pada kata-kata tu. Jadi bila British masuk di Nanning dan dia suruh Dul Said bersetuju ufti dari Melaka ni kena bayar kepada Nanning, tak suka lah. Sebab itu, perlu saya bayar sedangkan Nanning dah merdeka. Kata macam tu. Jadi Dul Said tak nak bayar. Okay. Jadi Dul Said tak bayar. Dia dah mula nak isytihar. Okay, ya, betul pun pula. Bila Dul Said dah isytihar nak perang, dia mulalah perang dengan British. Tapi bila masa awal perang, Nanning ada perang dua kali. First perang, dia ada dapat bantuan daripada banyak pembesar. Kalau korang tengok dekat dalam buku teks pun banyak kan. Yang saya ingat satu Rembau. Daripada Rembau. Rembau antara yang kuat lah, yang paling banyak menolong Dul Said sebenarnya. Masa first Dul Said lawan
dengan British, diorang menang. Menang. So, menang kan. Tapi, kali kedua, British gaduh dengan Nanning, kalah. Selesai kalah. Sebab time tu dia tak dapat dia tak dapat pertolongan daripada pembesar. Dan time tu juga sebenarnya British ada dapat ada minta pertolongan daripada Rembau. Sebenarnya waktu tu. So, korang bacanya ada perjanjian kat situ Rembau tu tak? Rembau dengan British ada buat perjanjian sebenarnya. Sebab tu lah Rembau terpaksa tolong British. Itu. Yang peristiwa 500 British tu? Dalam perang Nanning tu, ni ke yang British hantar 500 tentera? Ah bagus. Dekat, ah betul lah. Tu dan contoh ni, ni pertanyaan. Ada nak tanya ke? Tak ada. Okay, kita start kita kepada yang tuan hantar pula. Yang tuan hantar pun sebenarnya korang kena baca dekat form 2, buku teks form 2 dekat Sungai Jong. Dan yang tuan hantar ni saya tak dimention sangat pun. Yang tuan hantar ni dia jadi tunku sebenarnya, jadi raja. Tapi awal ni ada dua dekat Negeri Sembilan waktu zaman tu dekat Sri Menanti. Ada dua pembesar ni gaduh. Dato' Kelana dengan Dato' Shahbandar. Kalau dekat pembesar tu dia tulis Dato' Bunda. Pai sekarang tulis Dato' Shahbandar. Cerita dia macam ni. Dato' Shahbandar dengan Dato' Kelana gaduh sebab dia orang nak Sungai Ujung. Sungai Ujung tu kalau korang perasan, Sungai Ujung tu ada dikaya dengan biji timah. Sebab tu lah dia orang bergaduh. Dia orang bergaduh kawasan, dia orang nak Sungai Ujung tu. Sebab Sungai Ujung dia kaya dengan biji timah. Dan lagi satu juga yang menarik dekat Sungai Ujung ni, dia ada lagi satu sungai. Nama dia Sungai Linggi. Sungai Linggi ni dia dekat tengah-tengah. Dekat tengah-tengah, dia jalan penghubungan utama untuk menuju Pelabuhan Melaka. Alif Fasi, boleh pernah dengar. Okey, maksudnya betul ni saya cerita. Okey, so Sungai Linggi ni dekat tengah-tengah, apa tu, Sungai Ujung. Dia tu merupakan, tu kan dia dekat tengah-tengah. Tapi dia dekat daerah Sungai Ujung juga. Maksudnya Sungai Ujung tu dah lah dia kaya dengan biji timah. Dan yang kedua dia ada Sungai Linggi. Sungai Linggi ni jalan utama pelabuhan untuk pergi Pelabuhan Melaka. Kalau dulu kan kita tahu yang Pelabuhan Melaka tu sangat maju dan sangat apa, ramailah saudagar lah situ. Dan kat situ paling kaya waktu dulu. Dekat sejarah pun memang sejarah, memang kepulauan apa, Pelabuhan Melaka memang maju. Sebab time tu kita memang pemerintahan, bukan pemerintahan, pentadbiran yang cekap. Masa tu Shahbandar memang power. Lepas tu kita kat situ ada Shahbandar je. Kita ada Laksamana yang jaga pengairan. Lepas tu kita lepas tu ada Tumperak. Tumperak kan ada? Lepas tu. Ada Tumperak. Ada ada. Waktu tu, dan waktu tu Shahbandar kita bukannya orang yang biasa-biasa tau. Shahbandar kita macam-macam. Daripada Arab, daripada India, daripada China. Dan dekat Pelabuhan Melaka ni jugalah timbul teori kedatangan Islam. Waktu tu, kalau korang baca Form 4, ada teori kedatangan Islam yang waktu yang ada diorang pekaji sejarah kata Islam ni datang daripada Arab, China, India. Kan ada bukti-bukti. Bukti ni dari Pelabuhan Melaka melalui kegiatan perdagangan. Dari mana? Dari sana. Bila gaduh-gaduh-gaduh-gaduh-gaduh dan Datuk Kelana ni, sekejap saya tengok balik. Okey, Datuk Kelana ni dia sebenarnya rasa tergugat dengan Datuk Shahbandar ni sebab sebenarnya Datuk Shahbandar ni dia lebih berpengaruh dan dia dapat support daripada orang-orang kat situ. Penduduk tempatan lagi support Datuk Shahbandar ni. Jadi bila rasa macam tu, Datuk Kelana ni dia rasa macam insecure tau. Orang faham tak insecure? Rasa insecure. Mesti jealous. Jealous. Boleh lah. Boleh dia kata jealous. Tapi tapi lebih membuat-buat. Sampai dia fikir dia nak bawa masuk British. Sebab dia kata ini adalah cara ni yang boleh selesaikan cuma British je. Jadi dia memperlawa British masuk. Masa tu tak sia-sia yang dia buat perjanjian dengan Andrew Clark. Korang ada baca tak Andrew Clark? Betul. Dia benar NNS. Dia tak sia-sia kat situ lah. Dia perjanjian pangku kan.
Ya kot. Tak pasti. Tak pasti kita tak sebut lah. Okay, yang pasti dia bawa masuk British. Masa tu British memang nampak lah dah lah sungai ujung ni kaya. Dengan biji timah. Lepas tu ada sungai Lingki pula yang jadi apa jalan perhubungan nak pergi. Pula nak pergi Melaka kan. Tapi dia rasa macam benda ni golden opportunity tau. Macam benda ni keemasan. Emas. Jadi British pun masuk. British masuk dan dia tolong Datuk Kalana ni untuk mendapatkan kedudukan tu. Jadi bila British dah tolong Datuk Kelana, Datuk Syabana kalah lah. Dan masa tu, Datuk Kelana dapat menguasai Terachi, Paroi. Dia memang masa tu jadi berkuasa gila lah. Masa tu jadi berkuasa. Lepas tu Datuk Kelana pula dia berjaya mengalahkan British. British tak, dia berjaya mengalahkan Datuk Syabana ni dengan pertolongan British. Maksudnya British memang jadi backbone je lah, orang kuat je. Dia hantar tentera, dia hantar tu lainnya apa semua. Sampailah Datuk Syabanda ni kalah. Lepas tu, last kali Datuk Kelana ni dia buat perjanjian dengan British. Lepas tu Datuk Kelana ni dapat berkuasa. Yang Tuan Antah ni tak disebut sangat lah dalam sejarah. Tapi saya baca tadi yang Tuan Antah yang tiba-tiba naik sebab dia sedar tu kedudukan dia, dia kan yang berkuasa di situ. Jadi dia lah yang hantar serang supaya mengalahkan Datuk Kelana. Tapi kan ni Datuk Syabanda dia dah buat perjanjian dengan British dan dia dah letak jawatan, lepas tu dia pergi Singapura. Macam sejarah kita, kita ending sampai Datuk Syabanda je. Datuk yang Tuan Antah tak disebut sangat pun. Kena cari dekat internet. Kena cari, kena tengok buku text form tu, kena cari dekat internet. Okay. Okay dah. Tokoh di Sarawak. Kita kau dekat Sarawak ada empat. Lingkir, Rentap, Datuk Patindi Abdul Gapur dengan Syarif Masahu. Syarif Masahu tak ada gambar lain, gambar ni je. Ada orang Sarawak ke kat sini? Tak ada kan? Tak ada, tak ada. Kita start dari Lingkir lah. Lingkir ni dengan Lingkir dengan Rentap, cerita dia senang je. Cerita dia satu je. Sebab dia tak nak menyerahkan wilayah dia kepada James Cook. Masa tu James, okay, cerita dia kan James Cook ni kan sebenarnya saudaga. Bila dia masuk ke Sarawak, tiba-tiba dia pula jadi Raja Putih. Itu pun dekat dalam sejarah form tu. Dia tak nak serahkan wilayah dia dekat James Cook. So berlakulah penentangan. Lepas tu Lingkir ni dia mengetuai orang-orang Iban, dia serang James Cook punya kapal, nama kapal tu kapal Nemesis. Lepas tu James Brook lawan balik orang-orang gaduh. Tapi of course lah Lingkir mesti lah kalah kan. Sebab James Brook ada modern dari segi pertahanan dengan keselamatan yang lebih kuat kan. Jadi pun benda tu dah inilah. So Lingkir of course lah kalah. Bila Lingkir kalah, pengikut dia pun kalah lah. Dia tegur pada Rentap pula. Rentap ni cerita dia senang je. Dia sebut cakap orang Iban ni lanun. Cerita dia. Orang James Brook cakap orang Iban ni lanun dan menghapuskan kubu dia orang. Ikutkan ni Rentap ni. Bukannya dia yang mula dulu tau. James Brook yang mulakan dulu. James Brook menuduh yang kaum Iban ni orang lanun. Orang lanun ni lah, orang-orang lanun. Jadi bila Rentap ni sebagai ketua orang-orang Iban, takkan dia nak biarkan dia punya orang-orang tu dicakap macam tu kan. So dia pun lawan. Tapi kalau siapa kat sini pernah join, siapa kat sini ni Flushing pernah join MC Plus Sesami. Baik kan dalam Sesami cakap Rentap ni Rentap ni sama kak. Rentap je lah sama apa. Rentap je lah Sarawak ke lah. Rentap orang Sarawak. Betul. Teruskan.
bakar kampung rentap dan dia menguasai Bukit Sadok. Ini saya ada benda tau nak cerita pasal rentap ni. Cerita dia panjang. Tapi tak lah, lupa pula nak cerita. Sebab korang ramai sangat, malu. Tak apa, tak apa. Terus. Tak apa, bertunduk ke entabai, lepas tu dia jadi lemah. Tapi sebenarnya rentap ni sangat hebat ya, sampai nama juga rentap. Rentap ni gelaran dia. Maksud yang bermaksud penggoncang dunia. Okay, lepas tu kita cakap pasal Datuk Pati Abdul Ghafur dengan Syarif Masahu. Okay, dia orang ni sama-sama. Datuk Pati ni tak ada gambar sebab tak jumpa. So kita cakap pasal cerita je lah. Okay, Datuk Pati Abdul Ghafur. Mana ni? Okay. Syarif Masahu dengan Datuk Patinggi Abdul Ghafur ni dia menolak penguasaan James Cook dekat Sungai Rajang. Lepas tu dia hilang kuasa pungut cukai. Lepas tu hilang kuasa terhadap pengaruh hilang kuasa pengaruh terhadap penduduk tempatan. Tapi sini tiga ni je sebab dia. Cukai pun diorang kan awalnya pembesar yang pegang kan. Hasil cukai pembesar yang pegang. Tapi bila datangnya orang luar ni diorang yang memegang kuasa pungut cukai. Jadi diorang hilang. Okay, Syarif Masahu dengan Datuk Pati Abdul Ghafur ni dia menyerang kubu James Cook. Lepas tu bila dah serang, masa mula-mula diorang serang dekat Kanuit dengan lagi satu Kuching. Tapi gagal. Dan bila gagal, Syarif Masahu larikan diri dekat Brunei. Tapi sampai dia dekat Brunei, Sultan Brunei serahkan Syarif Masahu kepada British dekat Singapura. Datuk Patinggi Abdul Ghafur ni pula, dia larikan diri kepada Betawi, dekat Betawi. Tapi sampai dia dekat Betawi, dia ditahan oleh Belanda. Dan orang-orang pihak Belanda lah, orang-orang Belanda serahkan Datuk Patinggi Abdul Ghafur ni kepada James Cook. Jadi dua-dua kena serah kepada James Cook. Dia orang tak dapat larikan diri. Dua-dua kena tahan dengan James Cook. Dari mana pun kena tahan. Dia Mak Saleh. Korang nampak ke Mak Saleh? Nampak. Mak Saleh dekat Sabah. Jadi kena fokus yang sebab cikgu saya kata tadi ni kemungkinan keluar untuk SPM lah tahun ni. Okay, Mak Saleh ni cerita Mak Saleh ni kan sini cerita dia macam sedih tau. Mak Saleh ni sini orangnya baik. SBUB ni dia tak nak menghiraukan kedudukan Mak Saleh sebenarnya. Mak Saleh kan dia macam orang besar itu juga kan. Lepas tu dia ada kawasan dekat situ. SBUB ni masuk dia dekat sebab situ, dia tak menghiraukan kedudukan Mak Saleh. Lepas tu dia duduk tempat Mak Saleh dan dia melayan orang-orang kat situ dengan kasar. Masa awalnya Mak Saleh sebenarnya dia tak nak gaduh pun. Dia tak nak berperang pun. Lepas tu Mak Saleh sini nak jumpa SBUB, nak ajak berbincang. Tapi bila jumpa dengan SBUB, SBUB tak nak layan. SBUB tak nak layan dan dia bakar kampung Mak Saleh secara tiba-tiba. Dan lepas tu bila dah bakar tu, Mak Saleh mulalah menyerang SBUB dekat Pulau Gaya. Tu ada kubur, dekat Pulau Gaya ni ada kubur. Mak Saleh serang SBUB kat situ. Bila dah serang, dia menang, SBUB nak berdamai. Macam dia bagi pelan damai lah dekat Mak Saleh ni. Dan dia kata dia akan serahkan tambunan. Dan Mak Saleh pun okeylah. Okeylah dia dah, SBUB dah baik, so dia pun okeylah join sekali kan. Dah baik kan. So dia pun okey, baik kan. Lepas tu, tengok-tengok SBUB dia mungkin janji. Dia mungkin janji dan tu Datuk Patinggi Abdul Saleh. Okey, itulah nama dia. Dia mungkin janji dan Mak Saleh marahlah. Bila Mak Saleh marah dia nak serang lagi kubu tu tapi kalah. Sebab yalah pengikut dia makin sikit. Dan diorang taklah sebab macam orang dulu kan kita mana ada macam diorang orang SBB berjaya kan diorang kan ada keadaan pintar yang cepat. Macam kita
ada kecanggihan yang macam tu. Jadi gagal lah. Sebenarnya kalau ikutkan Mak Saleh dia nak berbaik-baik je dengan SBUB. Tapi SBUB yang tiba-tiba macam kekurangan. Dia kata nak berdamai, tengok-tengok dia mungkin janji. Lepas tu dia memang Mak Saleh yang terkorban. Kedua kita cakap pasal kita move kepada Tuku di Perak iaitu Datuk Maharaja Lela. Kalau korang perasan kan dekat Datuk Maharaja Lela ni ada dua-dua slide ni. Ada dua slide kan? Dua ni slide ni bendera Perak. Yes. Betul lah. Okay, jadi kita fokus eh. Datuk Maharaja Lela. Semua kan? Datuk Maharaja Lela ni pun orang-orang besar juga, pembesar juga. Cerita dia pasal JWW Birch ni. Okay, dulu British ada buat perjanjian pangku dengan Sultan Abdullah kot. Ini ada dekat sejarah form tu. Sejarah form tu ada, korang baca. Perang perjanjian pangku. Maksudnya resident ni dia menguasai ekonomi, boleh tradisi. Macam tu kan. Okay. JWW Birch ni, dia mungkin fungsi dia sebagai resident. Okay. Dia memungkiri fungsi sebagai resident. Lepas tu yang kedua, dia buat pengenalan sistem cukai. Yang ketiga, dia buat campur tangan dalam adat resam Melayu. Keempat, dia buat pembesar. Dia buat penguasaan British lah masa mengenalkan undang-undang. Okay, dalam campur tangan adat resam Melayu ni, British tidak membenarkan orang British tidak membenarkan orang. Okay, dulu kan kita ada adat menggunakan orang suruhan. Tapi bila datangnya sistem resident ni, British melarang orang Melayu menggunakan adat tu. Orang suruhan. Okay, kan mula kita fikir adat yang benda tu bagus kan, benda tu elok. Tapi kalau korang kaji, sebenarnya orang suruhan masa zaman dulu bukan orang-orang macam kita, macam hamba. Kita suruh tu lain ni tak. Orang suruhan masa zaman dulu, orang yang kita ambil, orang-orang susah lah, orang yang kita ambil dan orang yang kita bagi dia makan, kita bagi dia tempat duduk dengan syarat dia bekerja. Kita bagi dia duit. Maksudnya orang-orang tepi-tepi tu. Bila British dah haramkan benda ni, British tak kasih, diorang nak duduk mana? Diorang dah tak ada apa, diorang tak ada orang yang akan melindungi mereka. Maksudnya diorang jadi setinggan balik lah. Tak ada tempat tidur, dah tak ada tempat macam untuk dapat sumber pendapatan kan. Semua, diorang tak dilindungi. Tak senang cakap diorang tidak dilindungi lah. Jadi Dr. Maharaja Lela ni sebenarnya bukannya dia nak marah sangat sebab dia punya pengaruh tu hilang sebagai pembesar tu ni. Kan dia bukannya gila kuasa. Cuma dia marah itu je. Campur tangan British dalam adat resam Melayu. Patutnya British tak boleh campur tangan dalam hal itu. Kan? Korang tahu kan? Patutnya dia kan? Betul. Tapi dia British ni dia buat sepati je. Dah lah dia tak boleh bahasa Melayu. Dia tak boleh berbahasa Melayu. Lepas tu dia masa memegang jawatan dekat Perak ni dia buat sesuka hati dia je. Bila dah berlaku macam tu, Datuk Maharaja Lela marah dan dia mula buat perbincangan dengan Sultan Abdullah, Sultan Ismail, Sepuntum, banyak lagi. Datuk Sago pun ada sebenarnya. Sago ada. Kalau Pandak Lam tu, termasuk sekali tak? Ada, masuk sekali. Saya tak ingat lah sebab saya masukkan yang kita ingat sikit je. Sekarang itu je. Okay. Bila dah buat, diorang buat perbincangan untuk membunuh JWW Birch ni. Yang tak ingat saya, yang ingat saya lah, diorang buat perbincangan tu dekat Durian Sebatang. Masa tu memang ada Sultan Abdullah dan kat situ lah, tadi ada suruh pasal Sultan Ismail kan. Dan Sultan Ismail tu, Sultan Abdullah yang ajak masuk campur dalam hal tu. Bila diorang dah bincang-bincang, semua orang dah setuju, diorang cadang untuk bunuh JWW Birch. Tapi dia suruh orang suruhan je. Macam Datuk Maharaja Lela ni dia suruh anak buah dia eh. Si Puntum tu anak buah dia. Ha, Sepuntum anak buah dia. Sepuntum, Datuk apa? Tak ingat lah. Tapi ada lah sikit-sikit.
Pandak Lam. Okey, Datuk Mara Jalila ni suruh si Kuntung bunuh KWW Birch. Lepas tu, bila dah bunuh Datuk Mara Jalila, Datuk Sago, si Kuntung dengan korang baca lah kat buku teks tu, dijatuhi hukuman gantung. Tapi Sultan Ismail dibuang dekat Johor, tu okey lagi kan. Tapi kita cerita pasal ni pula. Sultan Abdullah, Menteri Nak Ibrahim Shah Bandar, diorang dibuang dekat dekat pulau Sicily. Kalau korang search kan, dekat Google, lah dekat Google Map tu, pulau Sicily tu kecil je. Macam dekat-dekat dengan, saya juga tak macam dekat Afrika. Saya tak tahu pun ada pulau dekat situ. Tapi British buang diorang dekat situ. Dah habis pasal Datuk Maharaja Lelu. Kita move pada toko di Kelantan pula. Toko di Kelantan, Tok Janggut. Tok Janggut ni cerita je paling sedih. Tok Janggut ni boleh dikata, bukan nama sebenarnya. Nama sebenarnya dia, nama sebenarnya Haji Hassan ni. Saya ingat nama sebenarnya dia. Tapi dia ni dapat pendidikan dari Mekah. Dia ni dikira macam ulama lah juga dekat tanah Melayu ni. Sebelum dia datang dekat Kelantan, sebelum dia datang sini kan, sejak balik sini, Haji Mak Hassan. Okey. Sebelum dia datang sini, dia ni dapat pendidikan daripada Mekah. Dia boleh dikatakan ulama lah. Dia dipanggil Tok Janggut sebab dia janggut kat sini. Janggut. So dia panggil Tok Janggut. Okey. Sebab penyertangan. Menalan sistem penasihat British, penduduk tempatan terpaksa membayar cukai. Cukai. Kita Tok Janggut ni pun sebenarnya sedih tau. Kita dia sangat sedih. Masa awalnya, Tok Janggut ni dia baik dia. British kenakan cukai tu walaupun cukai tu sangat banyak. Cukai, haiwan ternakan. Saya baca. Tak jumpa pula ni. Contohnya cukai ternakan dengan cukai bertani. Cukai tanam ada pun. Tapi memang banyak gila cukai masa British kenakan dulu. Masa awalnya, Tok Janggut ni baik je. Dia nak bayar dia cukai tu. Dia nak bayar cukai tu, tapi cerita dia sedih. Masa Tok Janggut nak bayar cukai tu, dia pergi. Kan dulu orang nak bayar cukai kan kena pergi dekat jabatan apa pejabat British kan. Baik kan dah. Tempat tu dah lah jauh. Orang dulu mana ada kereta macam kita. Dia jalan kaki. Macam tu kalau macam ni kita lah. Kena ignore. Dia jalan kaki sendiri. Sampai dia dekat situ, dia nak bayar cukai. Tapi dia tak dilayan tau dengan British. British langsung tak layan dia. Maksudnya dia tunggulah. Tunggu sampai berapa hari, seminggu kot. Dia tunggu kat situ walaupun British langsung tak layan dia. Dia tetap nak bayar kan. Tak nak bayar. Dan bila dah lama dah membuat-buat dia marah. So, dia menyeranglah. Dia mula nak menyerang British. Dengan lagi satu, dia kesian orang-orang tu terpaksa bayar cukai. Kita kalau waktu sekarang kan ada yang orang tu mana ada duit. Sebab semua orang masih kena tinggal. Kesian. Jadi Tok Janggut dia mengawasi orang-orang kat situ, dia menyerang British, dia menang. Dan dia menguasai Pasir Putih. Bila dia dah menguasai Pasir Putih, dia membentuk sebuah kerajaan. Okey. Bila dia membentuk sebuah kerajaan. Dia dilantik jadi Perdana Menteri kan? Dekat Pasir Putih. Tengku Besar jadi Raja, Tok Janggut jadi Perdana Menteri, lepas tu Cik Ishak jadi pegawai daerah. Bila diorang dah okey dari kat situ, tiba kena serang lagi kan? Bila kena serang lagi, British berjaya. Kerana serangan tersusun dan senjata yang moden. Contohnya British ada kapal perang HMS Cadmus. So memang kalah lah masa tu. Tapi yang sedihnya, Tok Janggut ni jerah sikit tau. Masa bila British dah serang dia, dah dapat dia, British tangkap dia. Dan sebelum dia dia terkorban tu, dia disiksa tau. Sebelum dia di kebumi lah. Dia diarak. Pusing satu bandar tu guna kereta lembu yang kaki dia diikat dan kepala dia dekat bawah. Pusing satu bandar tu.
muka dekat bawah. Maksudnya korang bayangkan dia herit macam tu. Maksudnya jalan-jalan dekat situ mesti penuh darah kan. Tok Janggut ni juga antara sebab toko-toko penentang toko-toko daripada Pahang banyak naik. Macam contohnya kita akan belajar pasal Datuk Bahaman. Datuk Bahaman ni pun dia naik pun sebab bila dia dengar kisah pasal Tok Janggut. Tok Janggut ni banyak bagi inspirasi. Bila mayat ni dah diarak. Mayatnya macam, diarak kan? Bila mayat ni dah diarak, mayat ni digantung secara songsang dekat pasar. Kat situ British sebenarnya nak tunjuk dengan orang Melayu supaya jangan berani nak menentang British. Kat situlah macam ada pengajaran nak buat kita takut. Tapi sebenarnya British salah langkah. Setiap langkah sebenarnya kita lagi rasa macam nak memperjuangkan kebenaran kita, hak kita kan, supaya kita lepas daripada penjajah. Kat situ sebenarnya British dah salah. Paling sedih lah. Saya teringat cerita pasal Janggut ni pukul 2 pagi tu saya baca pasal cerita ni dan tak sangka boleh menangis. Cerita dia sangat sedih. Okay, dan kedua kita cakap pasal, lepas tu kita cakap pasal toko di Pahang. Toko di Pahang, Datuk Bahaman. Datuk Bahaman ni sebab penentangan dia sahaja. Tak sama macam tadi tu juga. Kita ingat poin-poin yang berulang. Kan poin-poin yang berulang kita ingat kan. Okay, satu, pelaksanaan undang-undang British. Lepas tu, pelaksanaan tu bertentangan dengan adat resam dan politik tempatan. Dan dia mengakis kuasa sebagai orang kaya setia perkasa pahlawan Semantan. Datuk Bahaman ni, dia bukan orang biasa-biasa tau. Dia ada banyak gelaran. Dan dia ni merupakan kawan baik Sultan. Faham masa tu? Kawan sepermain. Sebab tu nama dia Datuk. Dia bukan orang biasa. Okay. Datuk Bahaman ni dia menentang pelaksanaan undang-undang British. Contohnya, Datuk Bahaman menentang pembinaan balai polis di Lubuk Terua. Lepas tu dia menyerang British sebab menangkap anak buahnya. Tapi akhir sekali, Datuk Bahaman berpindah ke Bangkok dan dapat perlindungan daripada Raja Chulalongkorn Longkorn dan menetap di Chiang Mai. Kira kita pasal Datuk Bahaman. Ada siapa-siapa nak tambah tak pasal Datuk Bahaman? Tak ada, okey. Kita move kepada Haji Abdul Rahman Limbong. Haji Abdul Rahman Limbong di Terengganu. Haji Abdul Rahman Limbong ni pun boleh dikatakan dia macam ulama juga tu. Ni orang hebat juga. Okey, dulu masa dekat tanah Melayu kita tak ada peraturan tanah British. Kita tak ada kan. Kalau nak buka tanah tu susah hati, kita boleh je buka. Kita boleh dia bertani apa semua kan. Tapi bila ada British masuk, dia memperkenalkan peraturan tanah British. Dan dia ada buat sistem cukai perahu kan. Cukai kepala. Dia tidak menyuruhkan. Okey, Abdul Rahman Limbong ni cara dia menentang ialah dia ni orang ni berani. Dia tak menyuruhkan peraturan tanah British. Lepas tu dia mengetahui orang-orang dekat penduduk tempatan kat situ untuk membersihkan tanah di Kuala Telemu. Kalau korang nak tahu, yang dia ajak tu sampai 300 orang tau. Orang 300 orang tu berkumpul ikut dia dan dia orang buka tanah tu tanpa kebenaran British. Masa tu British mata tercabar lah. Bila British ke Sabah, panggil dia dan tangkap Datuk Bahaman pula. Haji Abdul Rahman Limbong ni dah masuk dan Haji Abdul Rahman Limbong ni dengan 300 orang tu dibawa masuk mahkamah tu. Masa tu memang mahkamah penuh. Saya ingat saya sambil cerita. Dan bila masuk dalam situ, Hakim kat situ marahlah, tak kasihlah. Kenapa engkau melanggar peraturan British? Membuka ni, patutnya kena minta kebenaran apa semua. Dan kat sini ayat dia paling best. Kita tak cakap apa. Tahu je tak ada orang je ni. Dia cakap tanah tu tanah milik Allah. Ah, ya, betul.
tanah tu milik Allah, kenapa kita perlu minta kebenaran British, sedangkan itu tanah milik Allah. Dan masa tu British memang tak boleh jawab sebab masa tu korang tahulah adat istiadat dan agama Islam kan di bawah Sultan. Jadi British masa tu tercabar, dia diam. Masa tu memang British kalah. Bila macam tu British dengar, British tahu kita punya kelemahan orang Melayu ialah kita sangat taat dengan Sultan. Jadi British guna nama Sultan untuk menawan Kuala Berang. Raja Al-Imran ni bom, ditahan dan dibuang negeri. Tapi dia dibuang dekat Mekah. So macam dia minta kan, dia kena buang dekat Mekah. So dia pun meninggal lah dekat sana. Okay, yang kedua kita cakap pasal gerakan Islam dalam meningkatkan minda bangsa. Gerakan Islam ni kita kena tahu maksud pendorong dia, akhbar dan majalah, idea perjuangan, halangan masalah, tujuan penubuhan. Gerakan Islam ni maksud dia ialah gerakan yang berusaha untuk mendorong masyarakat Melayu supaya betulkan pandangan kita terhadap Islam. Maksudnya orang-orang dulu, kita pandang macam Islam ni hanya untuk macam fardu ain, lebih kepada fardu ain dan lebih kepada ilmu akhirat tau. Kita tak ada maju kepada nak memajukan diri, bumi ke, bangsa ke. Tak, kita lebih kepada agama yang Islam tu hanya menjurus kepada fardu ain dengan fardu ain dengan ilmu akhirat je. Maksud, gerakan Islam ni korang-korang nak tahu, dia dikenali sebagai kaum muda jugalah. Orang kaum muda ni banyak dapat tentangan daripada kaum tua. Sebab apa? Sebab kaum tua yang masih berfikiran, betul, berfikiran dululah. Itu susah nak mengubah pemikiran diorang. Diorang saya anggap yang kenapa pula Islam ni kita kena tu kan. Adakah kita, diorang macam tak boleh Hello. Line tak okey ke apa? Ya, line tak okey. Hello. Cikgu. Like, no. Kita just stay je lah. Oh, stay kot. Sekejap saya cuba try contact dia. Cikgu dah left kau sendiri.
Tunggu sebentar lagi. Saya dah try contact dia, WhatsApp dia. Satu tik je. Oh, tak apa. Jangan slow ke. Dia perasan tak dia dah keluar? Dia perasan tak? Actually dia dah keluar daripada ni. Dia perasan ke? Korang masih boleh teruskan? Boleh. Ada volunteer. Saya tak tahu macam mana nak contact dia. Pia, cakap lah Pia. Apa? Cekol. Mau tak? Cakap. Sekejap. Volunteer. Bentang. Pia, aku kau ima. Pia, cakap aku kau ima je. Aku pun last minute dia minta tolong present. Tak apa. It's okay. Cakap je Pia. Sekejap, siapa call? Dia? Okay. Okey, Ima kembali. Okey, tak tahu. Okey. Mic tu mute. Buka mic, Ima. Boleh dengar tak? Sebenarnya line. Boleh dengar. Sambung ke? Boleh sambung? Boleh. Korang faham ke dia apa? Faham. Faham. Kalau tak faham tanya tau sebab saya laju sangat sebab sebenarnya apa nak cepat habiskan slide ni. Slide ni banyak. Oh, tak apa. It's okay. Tak apa. Tak laju pun. Tak laju. Kalau tak faham, tanya je tau. Baik, cikgu. Baik. Orang supporting tu. Tadi kita ke mana? Kita kat Gerakan Islah tadi, cikgu. Jangan bagi cikgu. Gerakan Islah. Okay. Kakak. Ima, bagi Ima. Okay. Tanya, geng. Kiran orang. Apa? Orang tua yang kulit penting.
saya orang tua yang kolot. Haa, dia. Siapa, saya ke? Tak, tak, tak. Sorry. Okay, gerakan kaum muda ni. Kita cerita balik lah. Gerakan kaum muda ni. Biasalah, orang-orang tua pun kalau korang perasan, dia orang ego tau. Dia macam kalau orang muda nak tegur, mesti dia orang selalu tak nak dengar. Sebab dia orang rasa macam dia orang lebih, lebih berpengetahuan. Okay, kawan-kawan muda ni sebenarnya orang-orang intelektual yang baru balik daripada apa tu, menuntut ilmu dekat luar negara tau. Macam dekat, dekat mesti yang memang hebat dalam ilmu agama. Timur Tengah, pandai. Lepas tu, kaum muda ni bila dia dah keluarkan fahaman yang dia kata Islam bukan hanya tentang akhirat, tapi kita juga dah kena maju dari segi ekonomi, politik, sosial, pendidikan. Orang tua, kaum tua, dia tak terima tau benda tu. Jadi dia dapat tentangan yang memang teruk sangat dengan kaum orang kaum tua ni lah. Kaum tua ni dia berpendapat yang Islam ni hanya untuk fardu ain dan ilmu akhirat. Jadi diorang dapat banyak halangan. Satu, bila diorang nak sebarkan dakwah, ada undang-undang British yang tak boleh, yang tak kasih. Contohnya dekat NNM, dia tak kasih sebarkan dakwah. Ada undang-undang tu. Jadi dia tapi golongan kaum muda ni dia tetap tak berputus asa yang tempat-tempat yang tak ada undang-undang apa semua tu, dia mula sebarkan dakwah. Dan makin lama ramai pengikut. Pengikut dia pun ramai orang muda juga. Orang muda ikut sebab kita dah boleh make sense yang kita fikir. Malah kita tak boleh nak fikir akhirat je. Kita kena maju dari segi. Memang akhirat tu penting. Tapi korang kan belajar fardu ain, fardu kifayah. Benda tu penting. Wajib juga. Jadi kaum muda ni juga dia ada menubuhkan madrasah. Okay. Madrasah ni dia ada menjalankan sistem pendidikan yang meliputi pendidikan dunia dengan akhirat. Subjek dia, macam tadi saya cakap, subjek fardu ain, ilmu hisab, bahasa Inggeris, bahasa perempuan. Golongan perempuan dulu memang kita tak ada pendidikan tau. Sebab kita ni macam, siapa orang Perak kat sini? Kalau korang belajar BI, novel, Scene to the Dawn tu, korang faham lah orang perempuan dalam tu apa. Sebab kita dalam tu cuma dianggap, apa tu, kahwin, tujuh rumah, jadi seluruh rumah. Jaga anak je. Betul. Uh-uh. Dengan adanya kaum muda ni, ada madrasah tu, perempuan berpeluang untuk dapat pendidikan. Kita ni berpeluang. Kita ni perempuan lah. Kepada perempuan, kita berpeluang dapat pendidikan. Dia kaum wanita, kaum hawa. Kaum muda, kaum hawa, kaum tua. Semua ada kaum dalam ni. Kau ingat je lah dia dapat tentangan daripada kaum tua untuk sebarkan. Lepas tu kaum tua ni dia tak dapat menyebarkan dakwah dia dekat negeri-negeri Melayu yang ada undang-undang British yang menghalang. Sebenarnya itu pun di bawah pengaruh kaum tua juga. Kaum tua tak kasih. Dia ni macam insecure lah orang muda ni. Macam lebih pengetahuan daripada diorang. Okay, next, kita cakap penggerak kesedaran bangsa. Penggerak kesedaran bangsa ni ada tiga sumber. Akhbar, novel, majalah. Yang ni paling susah orang nak ingat. Tapi untuk tahun ni, memang rasa akan masuk. Sebab trial pun masuk. Siapa yang kat sini trial dia masuk untuk ni? Akhbar, novel, majalah ni. Terus banyaklah bila saya tengok soalan-soalan trial untuk sejarah negeri-negeri, bukan negeri Perak je. Tapi banyaklah negeri-negeri lain target juga untuk soalan ni masuk. Akhbar ni. Apa peranan dia, apa isu yang dikemukakan daripada tiga-tiga sumber ni lah. Kadang-kadang dia tanya akhbar, kadang-kadang tanya novel, selalu novel. Kita cakap pasal akhbar dulu. Akhbar saya ambil tiga contoh dulu eh. Warta Negara, Majlis dengan Utusan Melayu. Itu je lah yang kita ingat dulu eh. Okay, dari dia ada tiga yang isu yang dikeluarkan. Dari segi sosial, ekonomi dan politik. Sosial, dia nak memajukan pendidikan orang Melayu. Nah, macam tadi yang kaum muda
nak kita maju kan. Menggalakkan pendidikan untuk orang perempuan. Ha, macam kaum muda cakap tadi juga. Menggalakkan pendidikan Idris. Kaum muda juga cakap tadi. Tidak meninggalkan pendidikan Islam. Yes. Walaupun kita ni sibuk macam mengejar ilmu untuk dunia, tapi kita juga tak meninggalkan ilmu untuk akhirat. Okay, faham? Itu yang menunjukkan Islam ni sebenarnya. Kita kena seimbang. Mm-hmm. Dunia kena ada, akhirat pun kita kena ada. Sebab kalau korang bayangkan, contohnya macam kita sekarang, Islam, kita hanya fokus akhirat je. Maksudnya nanti siapa yang nak menjalankan ekonomi? Siapa nak menjalankan ekonomi? Siapa yang akan pegang pada politik? Siapa yang akan memajukan negara kita? Itu semua akan pegang kepada orang-orang yang bukan Islam. Sebab apa? Sebab kita cuma untuk Islam je. Maksudnya nanti kita tak akan dipandang tinggilah, akan ditindas. Yes. Okay, dari segi ekonomi pula, menggalakkan penubuhan syarikat bekerjasama. Syarikat kerjasama. Menyeru orang Melayu supaya menceburi bidang perniagaan. Sunnah Rasulullah juga. Perniagaan ni kita senang dapat untung. Tapi bagi saya je riski lah. Siapa yang betul-betul jiwa kental lah, korang boleh lah ambil perniagaan ni. Siapa yang jadi businessman? Tak ada, tak ada. Oh, semua nak kerja kerajaan ni. Saya businessman. Okay, good luck. Okay, alhamdulillah. Terima kasih. Pesan mengawal kemasukan orang dagang. Orang dagang ni, kalau korang perasan kan, diorang ni kan suka nak macam masuk campur politik Melayu tau. Politik dari segi politik, ekonomi semua diorang masuk campur. Kalau korang tengok tajuk belakang-belakang kan, nanti sebelum PTM, kan ada sebut orang dagang sini tak puas hati sebab diorang tak dijemput untuk bincang. Masa tu dah sebut pasal UMNO lah, UMNO dengan pihak British kan. Kan sebut sebelum PTM. Tak ada respon je. Ada dekat Malaya ni kan? Ya. Ni kan, pandai Iswari. Yes. Iswari sekolah mana ya? Yalah. Okay, dekat Malaya Union. Kan ada yang macam, apa ya? Yang diorang sangat tak puas hati sebab orang dagang ni kata diorang tak dibawa, diorang tak dijemput untuk berunding. Masa tu sebenarnya kita tak perasan. Kita sebenarnya masa tu British macam tak ingat nak buat orang dagang sebab tak lah, masa tu memang tak ingat. Tak sengaja pun. Dan masa tu diorang dah marah. Lepas tu Prinsip Jusoli pun diorang orang utama yang berdiri sangat kan, nak menyokong Prinsip Jusoli. Sebab ada je Prinsip Jusoli, diorang lebih senang tau nak mengawal keuntungan kat tanah Melayu ni. Kemasukan orang dagang ni juga, dia menyebabkan tanah Melayu ni diorang yang mengexploit. Maksudnya diorang yang lebih ambil benda tu kan, hasil tu dapat kat diorang. Kita tak dapat apa-apa orang dagang ni. Lepas tu bila dapat dekat tanah Melayu, diorang dah lah. Yelah, kita kan tanah kita kan dah lah kaya dengan biji timah, dengan sumber-sumber tu ni semua. Bila orang dagang dah dapat masuk itu, diorang dapat benda hasil-hasil tu, diorang rasa macam diorang yang ada hak dekat sini. Kan? Yang bukannya macam kita, orang Melayu, orang yang betul-betul ada hak dekat sini. Tanah ni, pemilik tanah ni. Lepas tu yang keempat, melarang orang Melayu menjual dan menggadai tanah. Khususnya kepada orang-orang yang bukan Melayu. Maksudnya, tanah tu. Kalau sebenarnya kalau korang baca, Felcra, tujuan Felda, Felcra tu sebenarnya tanah tu untuk orang Melayu sebenarnya untuk memajukan kita kan. Tu dekat belakang. Ya. Yeah. Ada dekat bab 8 kan? Ya, yeah, betul. Bab 8, bacalah kat situ. Bab 8 susah eh. Tak. Oh, susah. Felda. Dan tu sebenarnya bagi dekat orang Melayu supaya kita pemaju. Dari segi politik, mengkritik British mengurangkan kuasa raja-raja Melayu. Pesan yang kedua, mengkritik pembesar dan Raja Melayu yang tidak memimpin orang Melayu ke arah kemajuan. Menubuhkan MAS, menolak dasar pilih kasih British. Okay. British ni secara tak langsung, dia mengurangkan kuasa Raja-Raja Melayu tau. Sebab bila kita tengok kan, endingnya Raja-Raja Melayu hanya berkuasa dekat adat istiadat dengan agama Islam je. Itu je. Yang besar dengan raja-raja Melayu pula, dia tak, yang diorang marah tak memimpin Melayu ke arah kemajuan. Biasa pilih kasih British ni, dia pilih kasih, dia tak adil kepada semua.
Kalau MS pula, diorang membuka MS supaya dapat melindungi orang Melayu. Contohnya MS ni, dia fungsi dia supaya orang Melayu ni dapat perkhidmatan kerajaan. Maksudnya majulah juga adalah khasnya untuk orang Melayu. Adanya MS ni khaslah orang Melayu untuk dapat apa tu perkhidmatan dari dalam kerajaan. Special lah juga. So, tiga majalah. Majalah ada tiga, majalah guru, pengasuh, bulan Melayu. Majalah guru. Pendidikan secukupnya untuk anak Melayu, kita, orang Melayu. Semangat cinta akan negara, semangat menentang penjajah, memajukan bahasa dan sastera Melayu. Okey. Untuk pengasuh, menggalakkan ilmu pendidikan dalam kalangan orang Melayu, menggalakkan sikap keterbuka dalam menerima pelbagai ilmu. Ah tu orang tu, kaum tu patutnya baca majalah ni kan. Menggalakkan sikap keterbukaan dalam menerima pelbagai ilmu. Maksud menyeru orang Melayu kembali kepada tafsiran Islam. Okey, bulan Melayu menggalakkan perpaduan dalam kalangan guru perempuan, menggalakkan pendidikan wanita, menggalakkan kaum wanita supaya memajukan bangsa Melayu. Okey, untuk majalah ni memang banyak gila yang kita kena ingat kan. Korang kan, ingat Iman ni sinonim je. Setakat negara untuk memajukan pendidikan. Kalau bulan Melayu, otomatik ingat perempuan. Bulan Melayu, perempuan. Perpaduan, pendidikan, menggalakkan menggalakkan wanita supaya memajukan bangsa Melayu. Perpaduan, pendidikan, so wanita supaya maju untuk bangsa Melayu. Itu je. Korang nak rehat sekejap ke? Terus. Pengarang tak payah ingat ke? Pengarang boleh je ingat. Macam contohnya, okey, contohnya keluar dekat essay kan. Macam trial saya, paper keluar majalah. Majalah ke Akhbar? Majalah sini. Dan kita orang, saya ni tak ingat pun pasal benda tu. Dan saya pun tak ingat. Tapi kalau tak ingat dia punya pengarang tu, korang ingat isu dia je. Sebab yang penting dalam majalah ni isu dia. Pengarang tu kalau korang sebut boleh juga dapatlah markah. Contohnya ada tiga pengarang, korang bagi tu tiga dapat satu je markah. Nak extra mark boleh je. Tapi kalau tak ingat, ingat isu je. Isu paling penting dalam majalah ni. Sebab kadang-kadang soalan tu selalu ditanya apakah isu yang dikemukakan dalam majalah tu. Ingat pengarang boleh je. Bagus. Kalau yang siapa nak ingat, ingat lah. Tapi saya prefer ingat lah. Sebab boleh dapat extra marks kan? Ya. Ini kalau markah. Yang buka kamera tu nak present ke? Tak. Boleh? Ni untuk perjuangan penasihan yang disemang. Present untuk KMS ke? Tak ada. Tak ada pula. Ya, Lima. Nak ngorek Lima? Berani nak try ke? Tak berani. Saya lupalah KMS ni. KMS ni apa? Kesatuan Melayu. Oh. Kat sini banyak politik. Lupalah je kita tengok buku. Haa, ah, okey dah ingat. KMS ni dekat Singapura. Okey, dulu dekat Singapura pun ada orang Melayu. Pengasas dia Muhammad Yunus Abdullah. Sesuatu Muhammad Yunus Abdullah ni banyak keluar dekat soalan objektif tau. Kalau korang ingat lah, dia banyak keluar dekat soalan objektif. Okay, KMS ni dia banyak kesatuan Melayu Singapura. Ha, betul. KMS ni, dia banyak memberi jasa dekat orang Melayu yang duduk dekat Singapura. Dulu dekat Singapura memang kita macam tak ada pertempatan khas untuk orang Melayu tau. Tapi adanya KMS ni, kesatuan ni, Muhammad Yunus Abdullah ni memang sangat berjasa. Dia ada buat pertempatan khas untuk orang Melayu kat situ. Lepas tu, dia menjaga sosioekonomi Melayu dekat Singapura. Bila dah macam tu, otomatiklah kebajikan orang Melayu akan terjaga. Saya dah ada orang tanya soalan. Yang ada pekan-pekan khas untuk orang Melayu, betul. Pekan-pekan khas.
dulu kalau kita fikir macam ni je lah. Dekat dulu Melayu dekat Singapura mungkin tak, kebajikan kita tak dijaga. Jadi adanya KMS ni, Muhammad Yunus Abdullah ni dia bijak tau. Dia pandai tau, dia bijak. Dia kata orang Melayu dekat sini tak terjaga, tak ada kebajikan. So dia wujudkan pertapaan untuk orang Melayu Singapura. Bila ada dia pertapaan khas, kebajikan orang Melayu automatik terjaga. Bila kebajikan terjaga, ada pertempatan khas, apa lagi yang bagus, mestilah sosial ekonomi kita mesti akan terjaga. Itulah Muhammad Yunus Abdullah ni sangat berjasa dengan orang Melayu dekat Singapura. Lepas tu, Muhammad Yunus Abdullah ni dia jadi wakil KMS dalam pentadbiran British. Lepas tu, dia dilantik jadi ahli Majlis Perundangan Negeri-Negeri Selat. Negeri-Negeri Selat apa? Pulau Pinang. Singapura, Melaka, Pulau Pinang. Kalau korang nak ikut, negeri-negeri Selat ni negeri-negeri yang kaya. Sebab tu lah British. Sebab tu negeri Selat ditadbir oleh gubernur. Sebab itu yang kaya dengan hasil bumi. Orang kaya macam timah, orang kaya dengan emas, tu lain apa semua. Negeri-negeri Selat. Macam Melaka, kaya masa tu pelabuhan kan, pelabuhan Melaka. Itulah pelabuhan antarabangsa pula tu. Semua kaya lah. Cukai pun diorang yang pegang tau. Diorang yang ambil tu. Memang kita kena teruk lah. Macam diorang yang pegang semua tu. Yelah sebab pembesar tempatan mana ada kuasa masa tu. Kan kita dah belajar lagi kan dekat tempat dekat tempat perjuangan pemimpin tempatan. So PASPAM pula. PASPAM ni comel sikit nama dia. Persatuan Sahabat Pena Malaysia. Dia dekat Pulau Pinang. Tapi pengasas dia Zabar. Saya sampai sekarang orang kenal Zabar. Zabar ni orang yang hebat cendekiawan. Okay, tujuan dia menggalakkan ahli bertukar pendapat dan majukan diri sendiri. Lepas tu menggalakkan perpaduan dalam kalangan orang Melayu di tanah Melayu. Okay, kita ada perpaduan. Bila ada perpaduan, dalam PASPAM ni juga kita open mind. Kita boleh mengemukakan pendapat, kita bagi pendapat orang tu supaya kita nak maju kan. Kalau kita nak maju, kita tak boleh kita seorang je. Manusia tak mampu untuk majukan suatu benda tu sendiri. Dia pun nak mendirikan rumah tangga pun kan. Mesti kan? Ya. Yeah. Ada pasangan, barulah boleh harmoni kan. Jadi Zabar ni pandai, dia kata kita kalau nak maju satu bangsa tu, bukannya tanggungjawab seorang tu saja, kena ramai. Jadi ada je PASPAM, diorang kasih bertukar pendapat, diorang kasih kita beri pendapat, bersuara, kebebasan bersuara. Okey. Dan diorang dapat pencapaiannya, diorang ada perlembagaan sendiri, lepas tu meletakkan asas kepada kesedaran perpaduan Melayu. PASPAM ni kan, bila kita nak bertukar pendapat, mestilah ada perpaduan kan. Jadi adanya PASPAM, secara automatik kita jadi erat. Ada perpaduan. So yang ketiga, persatuan negeri di tanah Melayu. Okay, persatuannya ada banyak dekat Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Pahang. Ada empat negeri. Lepas tu dia menggabungkan tenaga intelektual Melayu, memupuk perpaduan Melayu, memperjuangkan nasib orang Melayu supaya kita ni lebih terjaga, nasib orang Melayu terjaga. Itu persatuan negeri di Sarawak dekat Miri. Menggalakkan perpaduan Melayu, menggalakkan pendidikan dan menjaga maruah dan budaya bangsa serta menegakkan ajaran Islam. Okey, kita laju dia KMM. KMM pula. KMN ni Ibrahim Haji Yaakob. Okey, Ibrahim Haji Yaakob dekat KM, Ibrahim Haji Yaakob ni dia pengasas, dia pemimpin untuk KMN. Okay, pada awal ni orang anggap yang KMN ni komunis tau. Sebab KMN ni dia propaganda Jepun. Okay. Dulu kan Jepun ada cakap kawasan kesemakmuran Asia. Maksudnya Asia untuk orang Asia. Asia untuk orang Asia. Kawasan kesemakmuran Asia, propaganda tu kan. KMN ni dia menjadi propaganda Jepun dengan syarat diorang ni dia lebih politik tau. KMM ni dia bekerjasama dengan Jepun dengan syarat diorang nak menghalau British. Sebab masa tu diorang anggap yang British ni penjajah. Okay.
yang pun pula kan dia kan dah janji yang dia kata dia akan memberikan kemerdekaan kepada tanah Melayu. KMN ni dia percaya terkata Jepun. Orang kata KMN ni komunis kan. Sebenarnya KMN bukan komunis. Cuma dia ni jadi propaganda je pada Jepun. KMN ni lebih pada politik lah. Kalau kita nak baca lebih, kalau korang nak faham sendiri, kena baca sendiri, kena faham kan. Cara menghalau British, dia bekerjasama dengan Jepun. Lepas tu dia jadi propaganda. Lepas tu dia menjadikan akhbar atau Malaya tu sebagai propaganda. Sebab-sebab orang guna akhbar tu. Lepas tu dia mengelilingi tanah Melayu ni cari sokongan. Siapa-siapa lah yang nak join KMM. Dia sebabkan lah dia kata British ni penjajah tu dan inilah. Sokonglah saya. Masa tu KMM dengan Jepun. Lepas tu dia melibatkan cawangan untuk melibatkan propaganda anti-British. Propaganda tu daripada ni lah. Warta Melayu tu, akhbar tu. And then last kali Kongres Melayu. Kongres Melayu ni isu dia ada dua je. Dia cakap pasal kemudian orang Melayu dan kedua dia cakap dasar pilih kasih British. British ni dia pilih kasih tau. Dia melayan anak geri ni dengan ni lah pilih kasih lah. Tak sama. Okay, dalam Kongres Melayu ni dia bincangkan lah dengan isu kemudian orang Melayu dengan British ni melayan anak Melayu ni pilih kasih. Pencapaian dia kemuncak kesedaran kebangsaan orang Melayu. Mendapat sokongan daripada golongan intelek, revolusi Kongres menggambarkan perpaduan Melayu menyelesaikan masalah sosial ekonomi, perasaan kenegerian orang Melayu diatasi. Mungkin dulu kita sangat menempel kot perasaan negeri tu. Okay, last slide. Sekarang dah pukul berapa? Pukul 11. Pukul 11. Tidur, kan? Ada, tak ada. Gerakan nasionalisme masa penyelidikan Jepun. Maknanya. Okay, Jepun. Kalau cakap pasal Jepun, mesti kita tahu kan Jepun memerintah dengan kejam. Ya. Lepas tu, datang je Jepun kat sini, kita kena guna bahasa dia. Lepas tu, budaya pun kita kena ikut Jepun. Senang, kita ingat itu je. Dasar pemerintahan Jepun ni sangat kejam. Sampai orang Melayu sendiri jadi takut. Kita jadi tak percaya dengan apa-apa kuasa. Dia bagi kita perjalanan ni semua sama. Tapi betul tu bagus juga sebab orang Melayu tiba-tiba kesedaran untuk bangkit kita bebas daripada sebarang penjajahan. Di dasar pemerintahan Jepun ni, dia menukarkan nama akhbar tempatan. Contohnya, utusan Melaya, Jepun tukar jadi Malay Shimbun. Okay. Bahasa Jepun dijadikan bahasa penghantar. Bukan bahasa Melayu. Semua orang kena cakap bahasa Jepun. Lagu pun kita kena nyanyi lagu kebangsaan Jepun. So, perkenalkan nilai budaya Jepun menyekat kebebasan suara penduduk. Semua ada suara. Berbeza dengan tadi PASPAM. Ya. Yeah. Bila Jepun datang, semua orang tak berbeza. Pertubuhan yang menyokong Jepun, BPP dan penyatukan penduduk pemuda-pemuda Melayu dan untuk tentera sukarela. Pertubuhan yang menentang Jepun, PKM, Bintang 3, 4136, Pasukan Watonia Pahang. Usaha peristiwa yang menggabungkan tanah Melayu Indonesia, Ibrahim Haji Yaakob. Okay. Ibrahim Haji Yaakob yang KMM tadi. KMM ni kan dia bekerjasama dengan Jepun. Dia ni bandar propaganda Jepun. Ibrahim ni dia berunding dengan Jepun untuk gabungkan Malaysia dengan Indonesia. Tapi bila korang fikir kan, bila diorang nak gabungkan tu, diorang nak bentuk Indonesia Raya . Kita tengok dalam buku teks. Saya ingat, tapi yang saya ingat dia nak membentuk Indonesia Raya. Bila nak bentuk macam tu, adalah Kris ditubuhkan. Kris ditubuhkan dan Kongres Muda Kris ditubuhkan untuk kita berunding, kita nak bincang sama ada betul ke Malaysia nak tanah Melayu nak digabungkan dengan Indonesia. Tapi tiba-tiba waktu tu, Soekarno dia istiharkan yang dia merdeka dulu. Waktu tu. Bila Soekarno dah istiharkan dia merdeka dulu, kita tak bolehlah nak bergabung sebab kalau tanah Melayu, kalau kita nak bergabung, mesti kita kena merdeka sama-sama. Tapi Soekarno ni tiba-tiba tak tahu apa macam tu, dia isytiharkan secara tiba-tiba Indonesia merdeka. Bila dia tak isytiharkan, Kris dibubarkanlah. Sebab matlamat utama Kris adalah nak menggabungkan tanah Melayu dengan Indonesia. Okay. Bila Soekarno dah batalkan, Soekarno dah istihar Kris, dah istihar merdeka, Kris dibatalkan. Macam tu je lah. Cerita dia.
Pasal ada lagi ke? Okay. Itu saja. Dan bila dah batal, British kuasai Melayu balik. Itu saja. Harap korang fahamlah. Faham, alhamdulillah. Faham. Alhamdulillah. Faham tak? Faham. Okey, tadi saya nak cerita kan apa topik keluar untuk SPM. Apa tu SPM kita kan? Saya buat analisis lah. Tak ada analisis, tapi jangkaan saya lah. Ini tajuknya akan keluar, tapi lebih fokus pada pemimpin tempatan, terutamanya Haji Rambu Rahman Limbung, Sabah, Sarawak, tu Tok Janggut. Tak pun ada kot. Bacalah semua, ingatlah semua. Tapi utamakan yang saya cakap tadi, Haji Abdul Rahman Limbung tu. Lepas tu akhbar, majalah, tu bacalah. Kalau muda kan tua ada kot, tapi bacalah yang bagian penggerak kesedaran bangsa. Saya ada tulis highlight tadi. Perjuangan pemimpin tempatan dengan gerakan nasionalisme. Macam je lah yang tu. Lepas tu macam kita kan sekarang COVID kan. Dan kita banyak masa. So mungkin pilihan raya akan keluar. Mungkin lah pilihan raya. Dan bab 8 pun mungkin keluar dasar pendudukan ke. Ada soalan trial dekat Perlis pun. So, dasar kependudukan ada keluar untuk trial dia orang. Dia baca lah. Tapi bab 8 saya sarankan ignore. Kalau keluar dekat AC, janganlah jawab. Sebab kat situ fakta, betul-betul fakta, nak goreng pun susah. Dan perang dalam isi pun baca. Kias Basia, Tuti Usmania, baca. Perang dalam Islam, kan kita ada strategi peperangan. Rentak pun ada. Rentak dekat Sarawak kan? Tadi lah. Perjuangan dekat Sabah, Sarawak, Kelantan. Yang KMS, KMM apa semua tu selalu keluar dekat kertas satu. Itu lah. Lepas tu kalau untuk form 4, bacalah tamadun, maksud pengaruh Islam dan politik, ekonomi. Contohnya dari segi ekonomi yang cukai, mata wang tu. Wah itu. Mungkin lah. Seni bina, kalau form 4, seni bina. Bab 2 kot. Ada Yunani. Form tu. Tu monumen yang canggih tu. Sebab banyak lah saya tengok dekat soalan trial kan, banyak keluar untuk paper tu. Seni bina form 4, bab 2. Banyak keluar Rom Yunani dengan Rom Yunani. India. Monumen baca lah, serius monumen baca. Tu tak keluar dekat saya punya trial, Perak kan, Perak punya trial, keluar monumen 20 markah. Astagfirullahaladzim dah lah, tak baca tau. Jawab je dah. Tapi kan, untuk kertas 2, sejarah, orang kena goreng BCS dekat bahagian kebat. Serius. Goreng gila goreng. Baca buku. Orang baca buku tu baca. Sumbat gila. Nanti kan tak ada kau mutah kan semua benda tu. Okay, jangan putus asa. Okay, thank you. Thank you. Yeah, I just asked you. Yeah. Thank you. Form 4. Sini bina tu dekat form form 4 bab 2. Sini bina. Baca. Pendidikan baca. Sains dan teknologi serius. Baca gila-gila baca. Okay. Ya, baca gila-gila punya. Okay, cun. 3 kan? Kalau form 4 bab 3. Baca pengaruh Hindu-Buddha. Astaghfirullahaladzim. Menyesal lah korang, jangan jadi macam saya tau. Saya gila-gila menyesal tak membaca buku. Masa-masuk dia memang goreng-goreng nugget tau. Ui, nugget? Nugget dalam.
dia break ni. Saya dah muntah kan, tapi saya still dapat A. Soalnya sebab goreng gila-gila goreng dekat soalan kebat. So kan, sampai soalan dapat kan struktur ada kebat kan, soalan C kan. Oh, so kan, okay tip saya kan. Untuk soalan struktur, soalan 1 sampai soalan 4, kalau korang boleh jawab yang A dengan B, jawab dulu. Dan jawab dulu dan C tinggal. C tu walaupun korang tahu, jangan buang masa goreng, jangan buang masa goreng kat situ dulu. Skip dulu. C tu jawab kemudian. Sebab C tu kita kan kita nak goreng. Nak dapat markah tau. Jangan hilang. Sebab kita dah tak baca buku. Orang tak baca buku macam ni lah kan. Tak mana yang fakta dulu. Jawab yang fakta. Kalau nak 3 markah, jawablah. Isi, huraian, huraian lengkap contoh. Bagi tu dia. Kan selalu bagi macam lebih banyak gila sampai macam. Gila. Lepas tu. Ah, memang selalu dapat full mark. Wow. Soalan C, goreng gila-gila. Bestnya. Saya share. Saya pernah dapat kertas 2, isi dapat full tau, 60/60. Wow. Kalau yang kan kita kan isi kan ABC kan. Korang kan, korang nak baca buku tu. Baca, dia cikgu kata topik yang nak keluar tau. Yes, baca yang tu je. Kalau korang tak perlu baca yang tu, ambil essay tu kalau boleh ambil extra lah. Kalau sempat jawab dah extra. Kalau tak sempat jawab 3 tajuk yang betul-betul korang boleh jawab, C tu korang puluh-puluh gila nak mampus. Ah, serius wow. Lah. Sebab kita nak sampai claim mampus. Extra dapat markah. Ini saya ada markah. Cantik. Ini goreng. Korang nak goreng. Tapi jangan hangus. Cara ni jangan hangus. Bacalah buku. Dan kalau nak hurai tu, hurai janganlah macam budak tadika. Please lah matang sikit. Saya 18, saya 17. Ah, 17. Yes. Muda lagi. Kalau kertas tu senang je. Goreng bahagian esei. Isi goreng, kebab itu jangan lepaskan goreng sebab kebab tu lubuk markah. Lepas tu, pandai gunakan markah. Kalau isi 8 markah, tak lebih. Lebih ekstra sana. Lepas tu, buat dalam bentuk perenggan. Jangan buat dalam bentuk satu-satu. Bentuk dalam perenggan ni. Okay. Satu senang. Kedua satu, buat banyak latihan. Itu sahaja. Okay, thank you. Thank you.